Kalian mau touch team, tapi malas mau kemana-mana. Tenang aja guys, saya punya solusinya paling simpelnya nih. Kamu cukup duduk aja depan komputer atau pegang smartphonemu, semua beres. Kalau gitu, simak video sampai habis ya. Sebelumnya buat kalian yang mungkin sudah punya visa atau mastercard, ya tutorial ini mungkin gak terlalu berlaku lah ya. Tapi berbeda dengan kita yang memiliki keuangan itu hanya pas-pasan, ya seperti saya lah ya. Oke, langsung aja kalau gitu. Bagaimana cara to opt STIM secara online yang gak pakai ribet dan lama? Cekidot. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya. Yang pertama-tama kalian silakan buka dulu situs atau cari di Google, yaitu CAGM. Oke. Kita kunjungi situsnya cagm.com. Ini situsnya cagm.com.id/id. Oke, jika kalian belum login, silakan login dulu, daftar di sini. Gampang kok daftarnya, tenang aja. Selanjutnya kita pilih voucher game. Terus kita cari di kolom pencarian itu Steam. Steam. Ada banyak Steam di sini. Oke, yang kita gunakan adalah Steam IDR karena kita menggunakan rupiah. IDR. Oke, ini ada sini IDR. Oke, ini kita pilih. Di sini ada beli satu Steam Wallet kode bonus kode Nasdian diskonnya 20%. Kita langsung aja pilih, saya berminat mungkin yang ini. Oke. Kita pilih yang ini terus pilih add to cart. Oke, udah masuk di cart kita. Udah masuk di cart. Kita tinggal view cart. Kita akan belanja wallet Steam 990.000, harganya 267.000. Cobanya satu aja. Voucher kode saya nggak punya. Lanjut aja ke pembayaran. Di sini silakan bayar. Oke. Di sini si AGM memberikan fitur metode pembayaran yang cukup banyak. Kalian bisa gunakan MoPoint atau gunakan pembayaran offline. Saya di sini mencontohkan untuk yang menggunakan pembayaran offline karena kita tinggal transfer aja rekening. Oke, kita ATM ini online transfer. Kita mau ATM. Oke, saya pilih Bank BRI karena saya menggunakan Bank BRI. Oke, sampai tahap sini kalian dianjurkan untuk membayar pembayaran ini itu maksimal 4 jam, kalau bisa sebelum 4 jam. Jadi kalau memang kalian benar-benar ingin top up, harusnya nggak sampai segitu lah ya, paling ya bentar lah. Oke, itu ini kan saya cuma bentar. Jadi saya coba login. Oke, saya di sini mencontohkan untuk pembayaran melalui Bank BRI, yaitu melalui transfer online ya, melalui internet banking ya. Kita di sini nomor rekeningnya yang ini, kita copy nomor rekeningnya. Untuk tujuan kita pilih di sini, tempel. Oke. Terus di sini untuk menyimpan nomor rekening, tidak, jumlahnya 26.267.700. 267.715. Di sini pengetikannya nggak ada titik koma, nggak ada segala macam ya. Kita menganjurannya kayak gitu. Jadi pure angka. Jadi kayak masukkan pure angka. Jadi 267.715. 267.715. Oke. Okay. Berita di sini kita buat di wallet Steam aja. Selanjutnya kita transfer juga dari bank kita 267.715. Oke, saya di sini telah mendapatkan alamat email CAGM ini melalui CS-nya. Saya tanya barusan. Oh, sebenarnya ini email ini nggak terlalu wajib sih, yang penting itu nominalnya dan nomor rekeningnya. Tapi biar
lengkap aja datanya gitu, biar pasti gitu. Jadi kita isi email ya, kita kirim. Oke, ini masukkan password kalian. Oke, kalau kalian transfer pakai internet banking, pasti akan mengirim server ID ini ke mToken nomor HP kalian. Jadi kita cek HP ya. Cek HP saya. Oke, transfer mTokennya kita masukkan. Joseph Marcelo. Oke, ini sebelum kita melakukan pengiriman, pastikan dulu namanya Joseph Marcelo 267.19. Joseph Marcelo Diwono. Oke, kita kirim. Proses, kita tunggu aja prosesnya. Oke, ini pengiriman telah berhasil. Saya akan melakukan screenshot dulu terutama. Dulu simpan. Oke. Selanjutnya kalau kita sudah transfer kayak gini, itu kita selanjutnya konfirmasi ke CS-nya. Gini aja konfirmasinya, gampang kok. Permisi. Transfer ke rekening BRI. Oke, kita enter aja. Kita tunggu responnya. Biasanya nggak lama kok. Bentar. Aduh, ini saya kurang lengkap guys. Jadi catatan kalian itu harus sebutkan dengan lengkap. Tadi saya terlalu cepat. Biasanya langsung terima, tapi memang kadang ditanyain kayak gini sih. 01.07 BRI. Nomor 2, jumlah transfernya 267, yang ini jumlah transfernya, yang ini copy. Nomor 3, waktu transfer. Oke, waktu transfer barusan. Kita tunggu lama banget. Nama pengirim sesuai nomor rekening, nama pengirim, oke, nama pengirim, saya lupa menyebutkan nama rekening ini, nama pengirim dari Seputra. Mohon berkenan, terima kasih. Oke, sudah, kita tunggu. Biasanya cepat kok, gak lama. Ini karena tadi, kayak saya tadi di depan itu kurang lengkap, harusnya itu langsung sebutin. Saya mau konfirmasi order dengan sekian gini, kalau mau transfer ke rekening BRI atas nama kalian, atas nama siapa, nama pengirimnya, misalnya saya Risa Putra, terus sebutin waktu hari ini gitu, langsung diprosesnya, langsung bahasnya kayak gini. Mohon tunggu sebentar biasanya, ini sebentar, tunggu aja. Oke, sebelumnya sorry banget guys, itu yang rekaman sebelumnya itu terjadi mati lampu dan saya tunggu-tunggu gak hidup-hidup. Nah, jadi saya tinggal tidur tadi malam. Saya lanjutin ini di pagi hari dari pagi. Jadi di sini kita nggak ada chat history lagi karena chat history terakhir udah lewat. Jadi kita langsung aja cek ke di sini metadata panel, atau bisa langsung ke sini my game card. Oke, di sini ada saya beli beberapa. Sebelumnya saya beli Garena semua. Setelah itu ini kita coba. Ini yang kita beli barusan, kita beli wallet. Kita buka aja. Oke, ini kodenya. Kode ini kita copy. Kita copy. Kita buka Steam kita. Oke, Steam di sini. Kita buka akun detail.
terus kita pilih iPhone your Steam wallet, terus kita pilih redeem a gift code. Oke, setelah klik tombol continue tadi, working, langsung berhasil, sukses, you have earned 150.000 Steam wallet. See the start. Oke, ini udah masuk 150.000, kita akan detail. Oke, nih masuk 250.000. Oke, kalau gitu sampai sini video tutorial cara top up akun wallet Steam menggunakan CAGM. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe. Yang pasti jangan lupa subscribe biar kalian ingin tahu video-video saya berikutnya. Dah, love you.